Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasukan 3RS ingin menunjukkan cara balutan andung tangan. Seperti tayangan video tadi, rakan saya kononnya telah cedera di tapak tangannya ketika sedang membersihkan papan kenyataan. Mula-mula bersihkan luka dengan menggunakan air yang bersih dan keringkan. Kemudian, sediakan sehelai anduk dan jangan lupa lipatkan satu atau dua kelebat pada atas membalut. Selepas itu, letakkan tangan mangsa itu dengan pemubat atau kain gos pada atas luka dan tarik puncak kain ke atas pergelangan tangan. Dengan berhati-hati, balutkan kedua-dua pembalut di sekeliling pergelangan tangan. Silangkan hujung pembalut dan ikat menggunakan ikatan buku sila. Tarik puncak pembalut untuk mengetatkan lilitan di atas simpulan. Kemaskan dan selitkan di bawah lapisan pembalut. Selesai bantu mula tersebut, barulah pesakit akan dibawa ke hospital atau klinik untuk rawatan yang sepatutnya daripada doktor. Bantu mula adalah penting diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Mari membudayakan sikap tolong-menolong sesama insan dan menginsaf pujian Allah ke atas manusia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memudahkan orang yang sedang berada dalam kesusahan, maka Allah akan memudahkannya baik di dunia maupun di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Sekian sahaja daripada kami. Saya Ryan, Chris dan Syafmi. Semoga ia memberi manfaat pada kita semua. Jumpa lagi. Bye. Bye.